aja Pak Desman ya. Kali ini saya mau bikin sebuah video. Ini hampir terlambat, kurang lebih 2 minggu yang lalu saya bikin video. Hari ini saya bikin sambungan otot dengan atas bagian belakang, yang populer kita namakan dengan tricep. Sesuai namanya, tricep itu terbagi menjadi 3 bagian. Nanti kalian carilah di sumber yang lain apa itu bahasa anatominya. Video kali ini saya akan bikin 4 variasi gerakan untuk otot tricep menggunakan 2 alat. Masing-masing alat nanti akan saya bikin 2 variasi. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Silakan tonton video ini sampai tuntas ya. Sip. Ini adalah alat yang akan kita gunakan. Nah, ini khusus untuk tricep menggunakan alat kabel. Nah, untuk pertama saya rekomendasikan beban yang kita gunakan antara 10-15 kg dulu. Memegang stick atau tongkat pegangan, jangan di kepal. Posisi tubuh seperti saya contohkan, dengan dada busung ke depan dan pinggul ke belakang. Lalu tarik beban ke atas ke bawah dengan posisi kabel atau tali hampir lurus. Setelah yang lurus banget, kedua lengan sampai siku itu merapat ke tubuh kita. Napas saat beban naik atau berat itu napas kita buang lewat mulut. Sebelum saat beban ringan, napas kita ambil lewat hidung. Nah, ini gerakan lengkapnya. Sekali lagi perhatikan, posisi kabel nyaris lurus, yang terlalu ke depan, yang terlalu tarik ke perut atau ke arah badan, dan posisi siku sampai lengan atas itu tetap merapat di tubuh kita supaya kontraksi otot benar-benar terasa. Lakukan gerakan ini antara 10 sampai 12 repetisi dengan 4 set. Nah, untuk gerakan kedua masih menggunakan alat yang sama, cuman kita hanya menggunakan satu tangan. Sama seperti gerakan semula, posisi dengan atas sampai siku tetap merapat ke sisi tubuh kita. Bantulah dengan tangan yang satunya apabila beban terasa berat atau goyang. Saat membantu, kita hanya sedikit, mungkin hanya 1-2 jari, sekedar gerakan tidak goyang saat beban ditarik dan diayunkan. Gerakan berikutnya saya menggunakan dumbbell. Pilihlah dumbbell yang ringan dulu, mungkin antara 4-8 kg dulu. Perhatikan posisi tubuh dengan kaki kuda-kuda, lengan tetap rapat ke sisi kepala dari siku sampai lengan atas. Lakukan gerakan ini dengan mengganti posisi tangan kiri dan kanan, dan kuda-kuda menyesuaikan. Lakukan gerakan ini sama seperti semula antara 10 sampai 12 repetisi dengan 4 set. Berikutnya masih menggunakan dumbbell, tapi saya menggunakan dua tangan.
dengan diayunkan ke belakang kepala, posisi kedua lengan hingga siku tetap rapat ke samping kepala. Jadi jangan terlalu lebar tapi juga jangan terlalu rapat, agar gerakan bisa dengan luas dan otot tricep terasa kena saat diayunkan. Untuk gerakan ini, pada saat beban selesai diayunkan, untuk lebih amannya beban yang langsung diletakkan ke depan atau ditaruh, tapi letakkan dulu di bahu kita kiri atau kanan sebelum beban benar-benar diturunkan. Yang lebih aman untuk gerakan ini, kita bisa minta bantu rekan atau pelatih kita dengan menahan beban di belakang kita tapi dengan tenaga minimal. Nah, kemudian saat terakhir, mintalah rekan kita atau pelatih kita mengambilkan beban yang sudah kita gunakan. Oke, teman-teman ya, itu tadi video yang saya buat tentang otot tricep. Silakan mencoba. Berikutnya nanti saya akan bikin video tentang otot back atau otot sayap, dan tidak lama seperti yang sebelumnya. Nah, jangan lupa yang belum subscribe, sekali lagi di subscribe dulu ya. Terima kasih. Selamat ketemu di video berikutnya.